atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Penjabat Gubernur, dalam hal ini melalui Kepala Dinas Kemudahan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan terima kasih kepada Kesatuan Tandem 161 Wirasakti Kupang yang melalui program Jumat Bersih boleh ada bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih sekaligus kita berolahraga. Dan kami juga ini ada sinergi dengan program kami, yakni Jumat Krida. Jadi selain berolahraga, juga kami bersih-bersih di lingkungan sekitar, dan ini bertujuan untuk terciptanya suatu kenyamanan bagi kita semua, pengguna sarana publik. Kegiatan pagi ini kita melibatkan seluruh prajurit yang ada di Kupang, yaitu Makorem, Balakrem, dan Yonif 743. Di samping itu juga ada kerjasama dengan Dispora, terus ada SMK, SMK Negeri 4, dan SMA Negeri 3 Kupang. Kita tiap Jumat melaksanakan kegiatan pembersihan dengan tujuan bahwa pada saat musim hujan ini tempat-tempat yang mungkin tergenang air, terus banyak rumput, kita bersihkan sehingga ke depan tidak ada penyakit-penyakit mungkin yang penyakit menular seperti demam berdarah, itu bisa teratasi kita.